Halo everyone, good morning. So, kita sekarang ada trip. Itu gak tau kemana, tapi sekarang kita lagi nungguin bis. Ayo kita ikutin aja, siapa aja sih yang ada di trip ini. Yang pertama kali yang gua mau kenalin itu adalah tour guide-nya kita. Itu asli orang sini. Ini dia. Ni hao. Ni hao. Ni hao, siapa nama? From China. Yang kedua adalah tour guide kita yang kedua, yaitu adalah itu dia. Ni hao. Ni hao. Ni jiao shenme mingzi? Wo jiao Yin Changjing. Yin Changjing. Ni shi na guo ren? Wo shi Myanmar ren. Dia adalah orang Myanmar, guys. Jadi dia salah satu murid terbaik yang ada di angkatannya kami, angkatannya kami. Oke, okay, selanjutnya ada yang paling tua juga di sini. Tidak paling tua, lebih tua. Ni hao. Ni hao. Oh, Indonesia, guys. Ternyata dia orang Indonesia. Dia lebih tua, Pak. James, kenalin diri dong. Halo, saya James. Asalnya dari mana, James? Asal Pekanbaru. Asal Pekanbaru, tapi tinggal di Bali. Oke, okay, buat kamu yang anak Bali, kalian bisa langsung aja kontak dia, tanya-tanya tentang wisata di Bali, dan juga kalau misalkan mau ke Cina juga bisa kontak dia. Next, kita ada yang kembarannya James. Ini adalah kembarannya James. Ni hao. Ni hao. Ni jiao shenme mingzi? Xiao Fan Wei. Ah, ternyata bukan ini, guys, bukan orang Cina, wajah Cina, orang Indo. Fan Wei Feng. Nama Indonesia lu dong. Kelvin, bro. Kelvin. Kelvin, lu dari mana asalnya? Dari Singkawang. Dari Singkawang. Singkawang itu bagian mana? Kalimantan Barat. Oh, Kalimantan udah yang mau jadi ibu kota itu, guys. Siap. Dan Kelvin, lu ngajar. Lah, lu ngambil prodi apa di sini? Oh iya, prodi satu, prodi sama gua. Oke, selanjutnya bukan. Gua kira itu. Selanjutnya ada temen gua yang paling kocak, yang paling gila, yang paling lucu. Ini adalah Ni hao. Ni hao. Ni jiao shenme mingzi? Wo jiao Tang Yelin. Tang Yelin, Tang Yelin. Ni shao ni jiao, ni shi na guo ren? Wo shi dai guo ren. Dia adalah orang Thailand, guys. Kita udah nyampe, ayo kita langsung pergi ke bis kita. Kita naik langsung ke bis. Kita nggak tahu mau kemana, tapi lihat aja langsung. Halo guys, sekarang kita sudah ada dalam bis dan kita nggak tahu ini destinasinya kemana. Kita ngikut-ngikutin aja orang-orang ini. Dan ini dia dapat duduk dong. Mingkalaba. Eh, Mingkalaba. Woi. Ah, Mingkalaba. Mingkalaba ye. Dia salah satu orang tergila sih. Bisa dia bilang gitu. Oke. So, mana sih tour guide-nya tadi? Tour guide-nya tadi lagi duduk, guys. Gila ini, gua harus berdiri selama berapa jam ini. Hah? Oh, lu juga mau di syuting nih. Ini ada namanya Sutawe. Itu nama Cinanya, tapi nama English-nya adalah David. Dan lihat aja kelanjutan kita nanti di mana destinasinya. Hai. Sekarang kita lagi mau transit ke bis selanjutnya. Dan ini cuacanya panas banget. Udah pada pakai payung semuanya. Hi guys, sekarang kita udah nyampe di pantai. Wow, so beautiful view, guys. Like, ini adalah pantai yang sangat luar biasa. Wow. Dan panas sih, panas. Emang kayak di mana-mana sih. Ini juga luar biasa sih pemandangannya. Dan gedungnya juga bagus-bagus. Ini rapi banget. Okay, so sekarang kami nggak bawa baju ganti sih sebenarnya. Sebenarnya pengen mandi gitu ya. Ayo, ayo hajar. Hajar aja nanti ya. Udah pakai kolor-kolor aja dah. Nanti kita ikutin budaya Cina. Halo. Tapi jangan hilang nasionalismenya. Ya. Nih. Nih, gua udah di pasir. Dan di sana bagus banget sih, guys. Sana kayak kota-kota gitu.
dan di sini adalah pantai. Wow. Pertama kali gue ke pantai nih. Kemarin udah ke pantai sih sebenarnya sih. Gila lu, dia ada yang mandi kemarin panas-panas gini. Yuk. Halo guys, selamat datang lagi. Wow, ini tadi yang pantai gue ceritain di video vlog awalnya tadi. Nah, setelah kita melalui perjalanan yang menggilakan ya, sekarang kita udah nyampe di pantainya Siamen. Dan sebenarnya gue nggak tahu sih ini pantai apa, dan katanya ini pantai buatan, tapi it's fine lah ya buat kita yang kangen pantai di Indonesia. Lu bisa datang ke sini di pantainya Siamen, karena ini juga lumayan bagus sih menurut gue. Dan ya pasirnya pada umumnya sih kayak pantai-pantai biasa, ini kayak diambil dari pantai mana gitu, abis itu ditaruh sini. Ya, but it's fine. Kalian bisa lihat view-nya di gedung-gedung sebelah sana. Yang sebelah sana benar-benar pantai dong. Mau tahu gimana kelanjutan kita untuk mandi pantainya? Sekarang gue udah ada di airnya, tapi nggak terlalu bersih sih guys airnya guys. Tapi ya, it's okay lah. Buat yang rindu sama pantai ya, ini bisa ngobatin sedikit-sedikit. Tueba. Tueba. Shi, semua tuh ini tueba. Apa sih tahu? Oke, yes. Sejauh ini so far so good sih. Good. Halo guys, selamat malam. Jadi, nah ini mungkin merupakan salah satu tempat yang paling ramai dikunjungi juga di Cina. Yaitu namanya adalah Chongsanlu, di mana para wisatawan juga sering datang ke sini. Dan di sini paling padat banget sih, lo bisa lihat di belakang gue itu banget. Kalau misalnya lo sini bikin emosi gitu ya, kalau jalan-jalan berdempet-dempetan gitu. But it's okay, it's fine ya. Karena kita bakal nunjukin lo bagaimana sih jalan-jalan yang ada di sini. Kita akan langsung lihat ke sana ya. Kalau misalkan lo emang mau tahu gimana penunjukannya, kita langsung lihat di belakang. Karena di belakang itu bener-bener yang namanya crowded banget guys. Dan kita langsung lihat ya. Kita langsung ke belakang aja. Lo kalau misalkan di sini bareng apa ya namanya rombongan lu jangan kemana-mana karena lu bakalan tersesat pasti. Apalagi lu orang Indonesia nggak tahu apa-apa ya udah lo langsung lihat aja di sini. Ini kayaknya dia kehilangan arah. Lu mau kemana? Dia nggak tahu mau kemana. Udah lo tunggu di sini dan. Yang lain di mana sih? Kita kesini 11 orang guys dan dia sendirian di sini ngapain? Oke. Nah, mungkin di sini nggak terlalu padat ya, tapi lo bisa lihat di sebelah sana. Nah, ini adalah Chongsanlu. Gimana? Ini adalah salah satu tempat yang menjadi buru buat para wisatawan. Ini benar-benar padat sih. Gua akuin bukan hari.
dari Coba